guys, welcome back to our room. Jadi kali ini kita mau react opa dari Gen 2. Betul. Bisa dipanggil opa Hyung ya. Iya. Gen 2 tuh yang bisa dipanggil opa Hyung ya. Iya, betul. Itu gen kesayangan aku. Jadi ini salah satu member Shinee. Yeay! Dia ini main vokal sama leader di Shinee. Tapi emang vokalnya si Ohnyu nih, aduh mantep banget. Gua pernah ngeliat dia live performance di konser gitu. Dia pernah ngeluarin suara tuh, nah kan tahan nafas ya. Itu sampai berapa, 1 menit kalau gak salah. Jadi itu 1 menit dia ngeluarin suara terus gitu. Dan itu nada tinggi, itu keren banget sih. Iya, dan dia emang suaranya emang bagus banget. Dan beberapa kali dia juga main drama ya. Iya, benar-benar. Iya, aku juga dulu pernah tuh nonton dramanya. Makanya mukanya tuh emang enak dilihat sih ya. Ya, tapi emang di Shinee dia jadi salah satu member yang aku suka sih. Soalnya emang friendly banget dia. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu kita mulai aja. 3, 2, 1 Let's play. Dice. Mukanya gitu-gitu aja ya. Udah berubah ya. Iya. Kita makin tua dia makin muda mukanya. Mukanya gitu-gitu aja. Rasanya kalau makan gak sampai hidung-hidung ya. Squid Game kah? Malah makin kiyo guys. Boneka apa itu? Squid Game. Hello. Anjay. Tetap aja cukup sih. Jadi tuh apa? Temanya kayak main game gitu gak sih? Iya, ngerolling desk. Ngerolling desk gitu. Ya kali, pakai gergaji motong kue. Serem juga, banget, serem juga ya. Walaupun jalannya gitu ya. Ini mah horor terselubung ya. Iya. Udah nyari cewek ini. Iya sih kayaknya baru Squid Game gak sih? Iya. Dia ceritanya main game ini nyari tahu buat si cewek itu ceweknya, ya. Soalnya ngeliat ceweknya tadi di bawah. Plot twist kah tuh kan? Ternyata ceweknya jago yeah. Guys. Dan ceweknya juga main game gitu. Dia bawa ininya juga kan? Iya, dadunya. Kukira cupu, ternyata suhu. Dia mau nyelamatin ceweknya. Malah dia diselamatin iya. Vibes cewek ini kan cewek-cewek Jepang gitu ya. Kawaii. Yakin Ohnyu opa. Masih muda tuh mukanya. Mukanya gitu aja gak sih? Gitu-gitu aja gak berubah ya. Makanya. Ih, ganteng banget lah. Kenapa kalian tapi emang suaranya Ohnyu tuh tipe-tipe yang kalau menurut gue ya, suara dia tuh lebih bagus di barat sih. Iya, dia lebih bagus di barat sih. Orang soalnya ada tingginya dia tuh
khas banget ya kan. Dan dia nyampe aja lagi nada. Tapi ini lagu upbeat kayak gini sih, ini enggak apa namanya, enggak jelek jelek amat sih, maksudnya kayak bagus. Iya, ya bagus. Tapi kayak jalan, masuk juga untuk suaranya si Yoni. Jalan cerita juga bagus sih. Iya, jalan cerita. MV-nya juga bagus banget, kayak konsep dari MV-nya tuh bagus. Kayak main game gitu, jadi setiap dia ngelempar dadu langsung berubah gitu. Berubah latar, berubah latar, kayak berubah ruangan gitu ya. Kayak berubah temanya ya, gitu. Betul. Dan ternyata dia mau nyelamatin cewek itu. Malah ceweknya jago banget kan. Kukira cupu, ternyata su. Malah dia yang diselamatin ya. Iya. Tapi cewek juga cantik ya. Ceweknya fans cewek-cewek Jepang gitu ya. Kawaii gitu. Gemes. Si Onyunya juga kawaii. Gue juga melihat, gue apa ya, masih terpesona sih mau Onyu. Iya. Kayak pas lagi tadi baru pelajin masih kayak kok malah masih begitu, malah makin muda ya kan. Sementara kita sudah makin tua. Dan padahal aku mau manggil dia opa, tetapi kayaknya aku jadi lebih tua. Jadi lebih nuna. Lebih nuna daripada dia. Imo nggak sih? Nuna please. Sama Onyu jangan Imo. Ini juga kayaknya baru muncul lagi ya. Iya si Onyu ini dari terakhir nah, dia bareng-bareng comeback sama Shiny. Sama Shiny-nya. Iya kan ya? Sama gue sih Shiny comeback lagi ya. Iya sih itu kayaknya kayak berharap untuk Gen 2 pada comeback lagi. Makin besar gitu ya. Iya. Semoga sisa ini balik lagi. Terus juga kayaknya kalau kalian ada yang tahu nih, ini masuk nggak sih teori Kwangnya di SM gitu? Lo nggak tahu Kwangnya? Iya nggak tahu. Jadi tuh SM itu punya kayak cerita universal gitu. Jadi banyak yang beberapa teori yang beberapa MV yang teorinya tuh nyambung gitu. Oh. Pokoknya banyak. Biasanya sih yang apa ya? Yang paling kelihatan banyak teori sih si Red Velvet ini. Terus kemarin itu terakhir ada Aespa juga gitu. Nah, gue juga gak tahu sih kalau ini masuk teori juga apa enggak. Karena kan SM satu, ini kan masih satu agensi tuh. Kan SM gitu, Sun Bening-nya. Iya sih. Emang itu teori itu masuk dari... Tapi semoga sih Shiny cepet comeback dengan teorinya juga. Siapa tahu masuk Kwangya Universal itu ya. Boleh di komen guys. Menurut kalian ini ada teorinya juga gak? Tentang teori apa? Kwang ya? Kwang ya. Gue juga gak tau artinya Kwang ya. Ntar kita cari. Iya nanti. Ini nih, artinya Kwangnya di sini nih guys. Nih. Kita ada artinya di sini ya guys. Kita bikin kerjaan editor guys. Teori Kwang ya. Iya betul, dijelasin di sini. Oke guys, jadi tunggu dulu video kita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Skrikep. See you in the next video. Bye.